الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabihum ihsan ila yaumid amma ba'd Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kitab Karomatul Aulia karya Syekh Abdul Fida Abdul Raqib Al Ibbi hafizahullah taala di malam hari ini kita membaca ke rumahnya Tolhah Ibn Ubaidillah ke rumahnya Tolhah Ibn Ubaidillah yang kita sebutkan sebelumnya termasuk dari sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga kata Nabi wa Tolhah fil jannah Tolhah Itu berada dalam surga. Kita lihat karomahnya, kemuliaan yang belum dapatkan, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang, di, yang tidak diperlihatkan kepada yang lain. Belum sebutkan dengan sanatnya dari riwayat Imam Ahmad. rahimahullah. Beliau berkata qala al imamu Ahmadu rahimahullah. Berkata al imam Ahmad Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Hambal rahimahullah salah satu imam madhab yang empat. Beliau berkata haddatsana waqi' Imam Ahmad berkata telah bercerita kepada kami wakil guru beliau wakil juga guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala hadda haddatsani Thalhah ibn Yahya ibn Thalhah guru beliau bercerita telah bercerita kepadaku Thalhah ibn Yahya ibn Thalhah An Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha Dari Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha An Abdillahi ibn Shaddad Dari Abdullah ibn Shaddad Beliau berkata Anna Nafarun min bani Udrah Bahwasannya Sekelompok orang dari Bani Udrah Sekelompok orang itu adalah kata bulut salah satan atau Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga orang karena nafro itu kelompok yang dimulai dari tiga ke atas. Di sini ada tiga orang datang kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam faaslamu. Mereka bertiga ini pun masuk Islam. Aslam artinya dakola fil Islam. Karena wazan af'ala bermakna ad dukhul Bermakna masuk ke sesuatu. Bisa bermakna masuk kepada sesuatu. Mereka bertiga ini masuk Islam. Qala Abdullah ibn Shaddad lanjut bercerita. Fakolan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man yakfinihim. Nabi berkata kepada para sahabatnya, Siapa yang bisa menjamin untukku mereka ini? Nanti sekarang belum menawarkan kepada para sahabatnya Siapa yang mau melayani tamuku ini? Yang menjadi pelayan memenuhi yang memenuhi kebutuhannya. Karena ini namanya dia datang dari kampung terus masuk Islam. Tentunya tidak punya keluarga di Madinah. Tidak punya juga rumah belum ada tempat tinggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Menawarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Ini bukan meminta-minta. Bedakan babnya menawarkan kebaikan sama meminta-minta. Iya. Yeah. Nabi SAW umumkan hal tersebut kepada para sahabatnya. Min bab at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dalam bab saling tolong-menolong dan membantu di atas kebaikan dan takwa ketakwaan. Apalagi menjamu tamu itu adalah ciri keimanan. Melayani tamu itu tanda Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Melayani tamu, menjamin kebutuhannya, masuk dalam keimanan. Masuk dalam keimanan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan hal tersebut, qala talha ana. Langsung Talha yang tadi Talha Ibnu Ubaidillah. Dia bilang saya. Iya. Fakanu inda Talha. Maka mereka tiga orang tadi tinggal di Tolhah. Ini bukan tiga hari yang belum layani, tapi memang tinggal di rumahnya. Fabbatan Nabi Sallallahu Sallam fabbatan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sebuah pasukan Fihi ahaduhum. maka salah satu dari tadi itu tiga yang masuk Islam keluar ikut- pasukan itu salah satunya fastus Hida dia pun mati syahid meninggal di atas kebaikan masuk Islam pas diutus pasukan dia ikut dia ikut dan dia meninggal mati syahid. Kemudian setelah itu beliau utus lagi pasukan yang kedua. akhor. Maka salah satunya lagi keluar. Bersama pasukan tersebut. Ini orang yang kedua. Fastushida. Maka dia pun mati syahid. Juga sama dengan temannya yang pertama. Kemudian, yang ketiga, meninggal di atas tempat tidurnya, artinya bukan mati syahid. Dia meninggal di rumah. Dia meninggal di rumah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ajal itu semuanya telah ditetapkan waktunya. Kenapa tidak dari awal tiga-tiganya pergi? Kan begitu. Bukan waktunya. Hanya pergi satu meninggal. Yang kedua pergi lagi meninggal. Yang ketiga tidak pergi. Meninggal di tempat tidurnya. Ajal kematian dimanapun kita berada. Pasti. Dia akan mendatangi kita. Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada maka kematian akan mendatangi kalian walau kuntum buruzim muyadah walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh itu kematian pasti datang bahkan kalau kematian itu takdir kita itu bukan di tempat yang kita tinggal kita akan pergi ketempat yang kita akan meninggal padanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah iza arada qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilayha hajah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin mewafatkan seorang di suatu tempat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia punya kebutuhan ke tempat itu. Iya. Dia akan ke sana. Kalau memang kita ditetapkan meninggalnya di tempat itu, itu dipastikan. Lihat tadi ini orang dari Bani Udrah. Datang Islam, masuk Islam. Karena meninggalnya di tempat perang, ikut perang. Satunya tidak ikut. Duanya ikut perang, satunya tidak. Meninggalnya di tempat tidur. Tidak ikut perang. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ditetapkan di mana itu waktunya, tempatnya dan kapan waktunya kita pasti Terkait dengan hikmah yang kita ambil di kisah tiga orang ini yang masalah berikutnya. Karena karomanya tolhah belum datang. Kala tolhah. Berkata tolhah. Ibn Ubaidillah. Radiyallahu ta'ala anhu. Faraitu haulai thalathat Ladina kanu indi fil jannah. Saya melihat Tiga orang yang sebelumnya tinggal di tempatku Semua mereka dalam surga Ini masalah perkara goib Dia perlihatkan surga Bahkan dia perlihatkan orang yang meninggal dia di surga Ini karomanya Kemuliaannya dan ini juga berita gembira untuk tiga orang tadi. Itu bahwa orang yang masuk Islam itu dipastikan surga, kecuali yang tidak mau, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Di hadis Abu Hurairah, Kullu umati jannata illa man "Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga, kecuali yang tidak mau." Rasulullah SAW ditanya, "Waman ya Abba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Man ani al jannah, waman aso ni fakode aba." Siapa yang taat kepadaku itulah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang durhaka itulah yang tidak mau. Siapa yang durhaka tidak taat kepada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya itulah yang tidak mau masuk surga. Lihat tiga orang ini. Masuk Islam meninggal. Dua orang meninggal karena perang, mati syahid, satu orang di tempat tidur. Tapi itulah Islam. Tiga-tiganya masuk surga. Bahkan kita akan lihat sebentar siapa yang paling utama dari tiga itu. Siapa yang lebih utama dari tiga itu Jadi sekarang ini kemuliaannya tolha diperlihatkan kepadanya surga masih hidup orangnya dan dia melihat tadi yang bermalam di rumahnya itu di dalam surga yeah. kemudian perlu bercerita lebih lanjut lagi Faraitul mayyita ala amamahum. Ini yang mengherankan. Kata Tolha, saya melihat ia meninggal di atas tempat tidurnya itu yang terdepan. Lebih terdepan daripada itu dua. Yang meninggal di perang Iya. Yeah. Waraaitul ladzi tusyhida yali. Saya melihat yang mati syahid. Yang mati syahid kedua itu setelah yang meninggal di atas tempat tidur. Artinya lebih duluan, lebih ke depan lagi daripada yang mati syahid duluan. Wa ra'aitul ladzi istushhida awwalahum akhirahum. Saya melihat orang yang meninggal pertama dari tiga tadi itu itu adalah yang paling terakhir dari mereka. Jadi yang paling utama yang meninggal di atas tempat tidur. Setelah itu yang meninggal mati syahid yang kedua. Setelah itu yang paling pertama. Susunan keutamaannya, kedudukannya di dalam surga. Wakola fadakoli mindalik. Dia berkata, "Hal itu mengganggu pikiranku, masuk sesuatu dalam diriku, artinya membuat saya resah." Kan, satu meninggal, tempat tidur dua orang mati syahid, terus yang lebih duluan, bahkan yang paling terakhir. Kan seharusnya kan urutannya yang paling pertama itulah yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, kemudian yang meninggal di atas tempat tidur. Tapi ini terbalik. Iya. Maka beliau berkata, hal itu mengganggu saya. Mimpi itu membuat beliau berpikir, kenapa bisa seperti itu? Tentunya para sahabat sangat mudah untuk mendapatkan jawabannya karena mereka di zaman wahyu di zaman turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala dia berkata fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa dzakartu dzalikalah. Saya pun langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya sebutkan hal tersebut kepada Nabi. Dia bercerita tentang tiga orang tadi yang dia lihat semuanya berada dalam surga. Yang paling tinggi kedudukannya meninggal di atas tempat tidurnya. Kemudian yang meninggal yang kedua, kemudian yang meninggal yang pertama. Kemudian yang meninggal yang pertama. Saya dia sebelum sebutkan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wa ma min dzalika laisa ahadun afdal indallahi min mu'min yu'ammaru fil islami li tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi." Subhanallah. Inilah yang membuatnya utama. Wama min tamindalik Dan apa yang kamu ingkari dari hal tersebut Artinya tidak perlu kamu ingkari itu Jangan kamu merasa aneh Tidak perlu kamu herankan itu Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin mukmin daripada seorang mukmin yang diberikan umur panjang di dalam Islam, dia bertasbih, bertakbir, bertahlil. Dia mengucapkan "Subhanallah", dia mengucapkan "Allahu Akbar", dia mengucapkan "La ilaha illallah". Tidak ada yang lebih utama daripada itu, bahkan lebih utama daripada yang berjihad, dua orang tadi. Ini yang meninggal di atas tempat tidur. Kenapa dia lebih utama? Karena umurnya lebih panjang dibandingkan tadi yang dua. Kenapa itu yang meninggal terakhir di medan perang? Lebih utama daripada yang meninggal pertama, karena umurnya lebih panjang daripada yang meninggal pertama. Mungkin bisa dipahami, tidak ada yang lebih utama di sisi Allah. daripada orang yang diberikan umur panjang dan dia pakai untuk berzikir kepada Allah. Itulah yang paling utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain khairun nas man tala umuruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umuruhu wa si'a 'amalu. Orang yang paling baik Adalah orang yang panjang umurnya Bagus amalannya Itu orang yang paling baik Orang yang panjang umurnya Bagus amalannya Itu syaratnya Panjang umur Bagus amalannya Itu orang baik Tandanya, cirinya Wasyarunna, Sementara orang yang paling buruk adalah man tola wasia amalu. siapa yang panjang umurnya, tapi buruk amalannya. Itu ciri orang buruk. Itu ciri orang buruk. Makanya, ini lihat yang terbaik dari mereka, yang mana dari tiga orang ini yang meninggal di atas tempat tidur. Kenapa bisa dia yang terbaik? Karena lebih panjang umurnya daripada tadi yang dua. Dan umurnya itu dia gunakan untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil. Berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kecukupan dari sisi harta mereka melombai saudara-saudara mereka yang tidak diberikan kecukupan terkait dengan harta mereka melombainya dengan banyaknya sedekahnya Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi orang-orang yang tadi yang miskin berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi ahlul dutur bil ujur telah mendahului kami orang-orang yang memiliki harta dengan banyak pahala mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Maka Nabi Sallallahu Alaihi berkata kepada mereka maukah ke kalian saya tunjukkan sesuatu amalan yang kalian lakukan maka kalian akan melombai saudara-saudara kalian yang kaya mereka tentunya mau Nabi SAW katakan kalian bertasbih bertahmid bertakbir setelah solat ini ucapan subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Setelah solat. Itu lebih baik. Daripada harta sedekah. Yang orang sedekahkan. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun melakukannya. Tapi hal itu didengar juga oleh orang-orang kaya. Dan mereka juga melakukan apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka datang kali yang kedua mengeluhkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab kepada mereka zalika fadlullahi yautihi mayyasha Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya Artinya kita hanya bisa melakukan apa yang kita mampu Kalau sudah seperti itu inilah hal yang utama Makanya Nabi SAW Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Tolhah yang kamu ingkari itu bukan sesuatu yang aneh. Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang diberikan umur panjang, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan takdirnya, maka dia tidak akan meninggal di tempat itu. Dan bagaimana keutamaannya? Maka kembali kepada amalan yang dia lakukan ketika diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan ya. Tolha Ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala Anhu yang diperlihatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini riwayat yang pertama Di riwayat yang kedua Nabi SAW menjelaskan Lagi Dengan Bentuk penjelasan yang lain dengan sanat yang hasan masih dalam riwayat Imam Ahmad. Kita baca. Kata beliau qala al haddatsana Muhammad ibn Bishr. Berkata Imam Ahmad telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Bishr haddatsana Muhammad ibn Amr telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Amr haddatsana Abu Salamah telah bercerita kepada kami Abu Salamah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah kalau tadi dari Abdullah ibn Shaddad kalau ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kana rajulan min baliyyi hay min qudaa ah. kalau tadi tiga orang kalau ini dua orang dua orang adalah dua orang laki-laki dari Bali Hai Min Kodoah, satu kampung yang bernama Kodoah. Kalau tadi dari Bani Udroh, dari Bani Udroh. Kalau ini dari kampung yang berada di kampung Kodoah, Aslama Ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang itu masuk Islam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. maka salah satu dari keduanya mati syahid <tuh jahil akhir> sanatan sementara yang satu orang itu diakhirkan sampai setahun artinya dia berumur diberikan umur panjang setahun daripada tadi yang mati syahid dia meninggal setahun kemudian Qala <tuh> tolha ibn ubaidillah maka berkata Tolha Ibn Ubaidillah. Fa'uri jannah. Subhanallah. Dia lagi berkata, saya diperlihatkan kepadaku surga. Nah, belum penghuni surga. Ini masih hidup. Karomanya. Saya diperlihatkan kepadaku surga fihal ma'khar udkhila qabla syahid Maka saya melihat di dalam surga yang diakhirkan dari keduanya yaitu yang meninggal di tahun berikutnya. Udkhila qabla syahid Dia dimasukkan ke dalam surga sebelum yang mati syahid. Dimasukkan dalam surga sebelum yang mati syahid. Wajib tulis alim. Saya takjub terhadapnya. Terkait dengan apa yang saya lihat itu, fasbah tu. Tatkala saya masuk di waktu subuh. Faroah, fadakar tu dalikali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Audu ki roda likali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kata beliau disebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata menjelaskan keheranannya untuk mengangkat keheranannya Tolhah. alaysa qad sauma ba'dahu Ramadan? Bukankah itu yang hidup telah berpuasa selama setelah orang meninggal itu bulan Ramadan? Itu perbedaannya. Tadi yang meninggal Kan tak sempat berpuasa. Masuk Islam. Mati syahid. Yang kedua. Masuk masuk Islam. Hidup setelahnya setahun. Berpuasa di bulan Ramadan. Dapat Ramadan. <tuh> Dan dia telah sholat. 6.000 rakaat hitung setahun. Iya. Au wa kada sunnah atau demikian demikian rakaat salat sunnah. Maksudnya itulah yang membuatnya lebih utama daripada yang mati syahid. Dari sini kita bisa pahami bahwa amalan itu walaupun sunnah Jangan disepelekan, kita lakukan selama kita mampu, walaupun sunnah. Dan sampai kita seperti sebagian orang, ketika dikatakan lakukan itu kan cuman sunnah, seakan-akan itu bukan ibadah. Iya, sunnah itu bukan untuk ditinggalkan, sunnah itu untuk dilakukan. Hanya saja kalau kita tidak mampu tidak berdosa. Itu saja bedanya. Kalau wajib kan harus. Kalau kita tidak lakukan berdosa. Sunnah. Perkara yang sunnah. Diperintahkan tapi tidak diwajibkan. Bukan tidak diperintah. Ini harus dipahami baik-baik. Dan itu berguna. Ketika kita nanti datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Orang ini dia meninggal belakangan setahun. Lebih diutamakan daripada meninggal duluan, itu pun mati syahid lagi. Bukan meninggal biasa. Kenapa Nabi sebutkan dia telah puasa Ramadan, dia telah salat sunnah demikian demikian rakaat. Nah ini yang disebutkan. Keutamaan amalan. Walaupun itu amalan kecil. Kalau kita bandingkan puas sholat sunnah dengan jihad. Wah, kalau bagi kita memandang bah jihad itu yang paling tinggi dalam Islam. Tapi Ternyata yang lebih banyak amalannya itu yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga. Di dalam surga. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang terakhir kita sebutkan lagi beliau bawakan eh, kemuliaan dari Tolhah dengan ini kita tutup majlis baru adzan dan tanya jawab. Kaulah Imam Abu Bakar ibn Abi Shaybah fi Musnafi berkata Imam Abu Bakar ibn Abi Shaybah yang dikenal dengan ibn Abi Shaybah dalam Musnafnya dalam Kitabul Fitan belum berkata haddatsana Abu Usamah. Ini cerita bersanad. Telah bercerita kepada kami Abu Usamah. Qala haddats qala haddatsana Ismail ibn Abi Khalid. Belum berkata telah bercerita kepada kami Ismail ibn Abi Khalid. Qala akhbarana Qais. Belum berkata telah mengabarkan kepada kami Qais. Qala Roma Marwan ibn al-Hakam yawm al-Jamal tolha bi sahmin fi rukbatihi fi rukbatihi Ini kembali untuk menjelaskan karomahnya ini sahabat Qais berkata Marwan ibn al-Hakam Memana di perang Jamal Tolhah Dengan sebuah panah Firokobatihi Kena lututnya Ini sahabat Kena lututnya Ada panah Kala faja'alat damu Yagudu yasil Maka mulailah darah itu mengalir. Ini keanehannya: darah itu, kalau mereka menahannya, dia tahan tempat keluar darahnya, maka darahnya berhenti keluar. Kalau mereka tinggalkan, maka mengalir terus darahnya. Kola fakola maka berkata tola da'uh. biarkan, tidak usah ditahan. Iya, tidak usah ditahan. Kala wajalu ida amsaku famal intafakat rukbatuk. Subhanallah. Kan dia Tolha bilang, "Biarkan mengalir." Maka setelah itu, kalau mereka tahan itu mulut lukanya, maksudnya yang kena panah tadi, kalau mereka pegang, maka seperti mau meledak lututnya. Artinya, darah itu tidak berhenti lagi. Setelah Tolha bilang, "Biarkan," mereka tahan, maka tidak bisa ditahan lagi, seperti mau pecah. Iya. Nah, itu tempat keluarnya. Qala da'u kembali beliau katakan biarkan. Fa inna ma huwa sahmun Subhanallah. Dalam keadaan seperti itu dia tetap tenang dan berkata itu anak panah yang diutus oleh Allah. Artinya ini takdir. Iya. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti terjadi, tidak ada yang mampu menghindari. Dan apa yang tidak ditetapkan tidak akan terjadi. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Itu yang harus kita katakan. Katakanlah, tidak akan bisa menimpa kita kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kadang sebagian kita rasa takut kita terhadap sesuatu itu kan berlebihan. Seharusnya itu yang dikatakan. Tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang Allah tetapkan. Bahkan kalau seandainya seluruh penduduk dunia ini dari awal sampai akhir berkumpul untuk membahayakan kita, tidak akan mampu kalau Allah tidak tetapkan kita akan kena bahaya itu. Juga sebaliknya, seperti itu seandainya penduduk bumi dari awal sampai akhir berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada kita, tapi Allah tidak tetapkan. Kalau itu kita akan dapat, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kepada kita. Semuanya telah ditulis, rufi, atil, aklam, penat telah diangkat, tidak ada lagi hal yang baru, kertas sudah kering. Kertas sudah kering, takdir sudah ditetapkan. Maka lihat ini, sahabat, biarkan itu adalah anak panah yang diutus oleh Allah untuk saya. Akan menimpa saya, walaupun bagaimanapun saya menghindar. maka walaupun meninggal, kena tadi itu. setelahnya fadafannahu ala syati ilkalla waktu itu beliau katanya kata para temannya kami menguburnya di pinggir ya ada semacam aliran air yang biasa di situ tumbuh-tumbuhan yang hijau di atasnya Ya, yeah, kita sebut Enceng Gondok atau yang lainnya. Faru'a ba'du ahlihi annahu qada annahu qol sekarang keluarganya mimpi. Maka keluarganya sebagian keluarganya mimpi bahasanya dia berkata, di kuburannya dia di, sudah dikubur di situ. Keluarganya mimpi keutamaan wali Allah. Dia sudah meninggal, keluarganya masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka mimpi terkait dengan yang ada di dalam kuburan itu. Qala ala turiihunani minal ma'. Kan tadi di kubur di pinggir air. Dia berkata kepada keluarganya dalam mimpinya, "Tidakkah kalian membuat saya beristirahat dari air?" Artinya kuburan belum masuk air. Fa inni qad ghariqtu salas mirar yaquluha fa keluarganya di mimpi keluarganya qala fa nabashu dia berkata keluarganya pun menggali kembali kuburannya menggali kembali kuburannya karena dia kan mimpi ada tiga dari setan dari diri kita, bunga tidur dan dari Allah. Kalau kita tidur baca ayat kursi, tentunya bukan dari syaitan. Sisa dua dari Allah atau dari diri kita. Kalau kita menghayalkan sesuatu sebelum tidur itu dari diri kita terbawa ke mimpi itu disebut bunga tidur. Adgotu ahlam hanya sekedar bunga tidur. Kalau kita tidak lakukan apa-apa Kita baca doa tidur Kita juga tidak hayalkan sesuatu sebelumnya Tidak pikirkan sesuatu sebelumnya Maka itu dari Allah Dengan mimpi itu mereka menggali kuburannya Tolha Ini kemuliaan orang wali Ini kemuliaan wali Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya di dunia Tapi setelah dikuburkan Mereka pun menggalinya Fa'idahua kasalko. Ternyata sudah penuh. Betul, sudah penuh itu yang tumbuhan yang hijau di atas air dalam kuburannya. Di dalam, <tik> maka mereka menyingkirkan airnya dan mereka keluarkan kembali jasadnya. Faida ma yalil ard. Maka apa yang langsung menyentuh tanah dari jenggot dan wajahnya telah dimakan oleh tanah. Artinya jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Iya, yang baru dimakan tanah itu yang langsung menyentuh tanah di bawah wajah dan jenggotnya. Fashtaru lahu darun min duri ali Abi Bakroh bi asri ala fin fadafanu fiha. Mereka keluarganya pun memuliakannya. Mereka membelikan untuknya rumah dari rumah keluarganya Abi Bakroh, maksudnya tanah dan dengan harga sepuluh ribu dan mereka menguburkan di dalamnya. Dari sini pula Tidak apa-apa membeli kuburan. Sebagian orang kalau mau kubur maunya gratis. Tidak apa-apa eh, ini membeli kuburan dari dulu. Membeli kuburan, tanah kuburan ini dari dulu dari zaman para sahabat. Para sahabat, maka mereka menguburkan beliau di situ. Ini bentuk pemuliaan terhadap wali Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka beli mahal Sepuluh ribu di waktu itu Sepuluh ribu di masa itu Ini bukan sedikit Di masa itu Sepuluh ribu Dia belikan Dia belikan Inilah akhir Daripada wali Allah subhanahu wa ta'ala Dia mulia Di kehidupan dunia Dan mulia setelah Meninggalkan dunia ini kita cukupkan Alhamdulillah dengan riwayat terakhir tadi kita lanjutkan lagi nanti di karomahnya Abdurrahman Ibn Auf di pertemuan yang akan datang kita adan الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله, أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Lanjut dengan beberapa pertanyaan di sini, ini ada pertanyaan: apakah termasuk kesyirikan menonton, membaca? memainkan yang ada kesirikan di dalamnya kalau membaca dan memainkan ya masuk dalam kesyirikan. adapun menonton jika memang dia nonton karena ridho maka arodi ar orang yang ridho sama dengan yang melakukannya orang yang ridho sama dengan yang melakukannya masuk dalam kesirikan Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan itu, wallahu a'lam. Kemudian, pertanyaan berikutnya di kampung anak ada sebuah tempat yang dikeramatkan banyak masyarakat yang biasa melepaskan ayam atau kambing di tempat tersebut untuk minta berkah. Atau mengagungkan penghuninya yang melepas ayam atau kambing tersebut sudah mengikhlaskan bagi siapa yang menangkap ayam tersebut. Bagaimana status ayam tersebut? Bolehkah saya mengambilnya? Tidak dibolehkan. Haram, ya? Yeah. Haram, mengambil sesuatu yang diperuntukkan untuk kesyirikan, yang diperuntukkan untuk kesyirikan. Sembelih saja yang disembelih atas nama Allah tapi untuk kesyirikan itu termasuk hal yang diharamkan. Itu termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak dan sangat jelas. Sangat banyak dan sangat jelas. Iya. Di antara yang disebutkan adalah yang paling sering oleh para ulama kita untuk menunjukkan hal ini adalah hal yang diharamkan, adalah ayat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal-hal yang diharamkan, ya, hal-hal yang diharamkan. Yang mana setelahnya setelah disebutkan semua itu maka Allah menyatakan agama telah sempurna. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3. Hurimat 'alaikumul maitat. Yang pertama, diharamkan kepada kalian maitah bangkai. Definisi maitah adalah apa yang disembeli tidak sebut nama Allah, itu namanya bangkai. Diharamkan baik kalian bangkai, wadamu, darah disebutkan di ayat yang lain, damun masfuh, darah yang mengalir. Ketika kita gorok bismillah Allahu Akbar, mengalir darahnya. Darah yang mengalir itu haram dimakan. Adapun yang tidak mengalir seperti yang tinggal di daging, yang tinggal di hati ya, dari hewan itu maka halal. Ini darah yang mengalir. Ini yang diharamkan yang kedua. Yang ketiga, walahmul khinzir. Daging babi. Daging babi. Kemudian yang keempat, ini yang menjadi poin kita di malam hari ini dalil terkait dengan apa yang ditanyakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma uhillal li ghairillahi bihi" dan apa yang disembeli untuk selain Allah. Disembeli saja dengan nama Allah tapi untuk selain Allah haram. Sama juga yang dilepas untuk selain Allah. Kan ilahnya karena untuk selain Allah. Bukan sembelihnya. Bukan sembelihnya. Ilahnya kenapa haram? Karena dia gunakan, dia sumbang untuk selain Allah. Haram hal tersebut kita makan. Walaupun nanti kita tangkap, kita sembeli. Bismillah. Haram. Itu haram. Ini terkait dengan yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lamu. Bagaimana status tumbuhan yang tumbuh di perbatasan tanah? Misalnya rambutan tumbuh sendiri Bagaimana hukumnya? Bolehkah diambil buahnya? Iya, yeah. kalau memang betul di perbatasan tanah dan dia tidak ada yang menanamnya, tumbuh sendiri, maka berserikat kepemilikan antara yang punya tanah di sebelah dengan kita. Berserikat terkait dengan hal tersebut, berserikat. Beda kalau ada yang tanam, beda kalau ada yang tanam. Tapi, ini pertanyaannya adalah: tumbuh sendiri, maka statusnya adalah milik bersama, milik bersama. Wallahu a'lam, Ustadz, kenapa tolha bisa melihat penghuni surga? Bukankah surga nanti? diisi setelah penimbangan amalan selesai, ya yeah. surga kan sudah ada dari dulu, kan sudah pernah ditempati oleh Adam, iya yeah, kan, penghuni surga yang dihukumi sebagai penghuni surga, mereka ada dalam surga, mereka ada dalam surga, ruh dan jasad mereka ada di kuburannya, tapi mereka ada di surga. Mereka sudah ada di surga. Dan itu kan juga belum anggaplah belum masuk. Nanti masuknya setelah timbangan amalan. Kan Allah perlihatkan. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya kan? Allah mampu memperlihatkan. Siapa saja di dalam surga kepada siapa yang dakinya Lihat Nabi SAW fil jannah. Tolah di surga. Bukankah dia masih hidup? Kenapa bisa? Kan Allah semuanya. Ia menyatur hal Dan jangan pernah mempertanyakan perbuatan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. La yus'al amma al, alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kita lah yang akan ditanya. Kita lakukan apa? Bertanya tentang perbuatan Allah. Tapi menerima. Ini keimanan kita terhadap perkara gaib. Kalau Allah sudah katakan seperti itu, itu bukunya maka ke sana. Maka ke sana. Itu lebih bagus dan lebih baik. Wallahualam. Apa hukum asuransi mobil pada titik-titik syariah? Yang akadnya syariah, akad murabahah. Harga sudah include dengan DP dan cicilan. Jadi tidak ada lagi biaya tambahan. Banyak hal yang perlu ditanyakan. Kepada yang menanyakan ini. Iya. Yeah. Tapi ini pertanyaan mungkin dari akhwat. Sehingga tidak bisa kita tanya balik. Kepadanya terkait dengan apa yang dia nyatakan. Pertama apakah dia beli? Apakah itu pihak yang kita sebutkan namanya dalam pertanyaan? Dia sudah beli barangnya baru dia jual ke kita. Atau cuma dia bayarkan kemudian kita pergi cicil ke dia. Belum dia miliki barangnya. Karena ketika kita mau jual cicil. Maka barang itu harus kita beli dulu. Beli dulu. Baru kita jual ke yang mau beli secara kredit. Ini yang perlu ditanyakan. Apakah dia sudah beli? Kemudian kalau dia sudah beli Anggaplah Kalau dia sudah beli Mobilnya Dia jual ke kita Dengan akad murabahah, Semuanya sudah DP dan cicilannya Tidak ada lagi biaya tambahan Yakin Apakah tidak pakai asuransi Pihak ketiga yang menjamin Apakah Ini pihak yang disebutkan Sebagai pihak pemberi cicilan dia tidak kasih asuransi sebagai pihak ketiga yang menjamin nanti kalau kita putus. Ini masalah. Dan saya yakin sepuluh ribu persen atau tidak ada batasnya dia pakai karena saya sudah bicara sama orangnya. Dia pakai. Seharusnya kan tidak perlu penjamin seperti itu kalau dikatakan apa syari. Ya, kita kan syari. Nah, ini hal yang perlu ditanyakan dulu ini. Jangan sampai pertanyaan singkat saya jawab boleh, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Ini pertanyaan tidak terlalu, ini tidak rinci. Ini pertanyaan pendek. Kalau orang hanya baca sekilas, dia akan bilang, oh iya, bagus, syari, boleh. Kan begitu? Nda, kita sudah kaji. Pihak yang disebutkan kita sudah tahu. Bentuk akadnya bagaimana. Jadi sobat jelaskan semua akad tak? Yang kita sebutkan. Baru kita akan sebutkan hukumnya. Boleh atau tidak bolehnya. Boleh atau tidak bolehnya. Tuh wallahu a'lam. Ada kedoanya saya kalau marah tidak bisa kontrol. Iya. Yeah. Doa. Walalam. Tidak tahu. Kalau ada yang tahu, boleh kasih faedah. Ada kedoanya kalau marah. Tidak apa-apa. Saya tidak tahu. Belum tahu. Saya tahu ada. Tapi saya kan tidak tahu. Yang saya tahu, kalau kita marah, kita ubah posisinya. Kalau marah saat berdiri, duduk. Kalau marah saat duduk, berbaring. Berbaring kalau doanya, "ulalam, ulalam." Tapi siapa yang tahu, bisa kasih faedah. Pemerintah mewajibkan kita membayar pajak. Apa hukum membayar pajak yang dimana jika terlambat akan kena denda? Tanya pemerintah. Masa tanya saya? Salah tempat. Iya, Saya bukan pegawai pemerintah. Saya hanya mau balik. Ustadz, tertulis di KTP saya. Saya KTP-nya bukan miras swasta. Tapi Ustadz di KTP-nya, jadi saya bukan usahawan, bukan, bukan juga PNS, bukan. Jadi tanyakan masalah agama saja. Kalau masalah urusan sama pemerintah, tanyakan kepada pemerintah. Sebentar kita ditilang pergi. Eh, ustadzku bilang tidak boleh. Apa hubunganku dengan Pajak Kan salah, salah. Iya. Yeah. Kita bukan orang yang suka berbicara di mimbar di majelis meja taklim terkait dengan pemerintah. Kalau memang ada kesalahannya, pergi ke pemerintahnya, ambil tangannya, duduk berdua, nasihati. Bukan di mimbar. Itu kebiasaan orang-orang pergerakan dari ikhwanul muslimin dan semisalnya. Kita jangan biasakan seperti itu. Bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap bugar, tidak mudah lelah, dan mengantuk, dan tidak putus dalam menuntut ilmu? Aduh, kalau agak tetap, agar tetap bugar, enggak tahu ini siapa yang tahu. Coba ke pelatih badan, iya, lebih cocok mungkin ya, iya. Apakah hadis terakhir tadi menunjukkan bahwa tidak bolehnya mengubur seorang di tempat yang berair? Iya, pada asalnya seperti itu. Tapi kalau darurat, tidak apa-apa. Pada asalnya, memang seorang itu dikuburkan di tempat yang kering. Tapi kalau darurat, tidak ada tempat lain, boleh hukumnya. Boleh hukumnya, tidak pakai berdalil dengan dalil pokok yang tadi itu. Karena itu setelah zaman Nabi SAW Alaihi Wasallam terjadinya, sehingga tidak dijadikan sebagai apa dalil, tidak dijadikan sebagai dalil. Apakah dibolehkan berdoa dengan mengangkat tangan ketika selesai solat wajib? Kalau yang dimaksudkan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang berdoa setelah solat wajib berjamaah, maka itu termasuk bid'ah. Ah. Karena Nabi tidak melakukannya, para khalifah yang empat tidak juga melakukannya, para sahabat juga tidak melakukannya. Maka siapa yang mengatakan sunnah berdoa berjamaah setelah sholat fardu dengan mengangkat tangan, maka itu adalah beda. Itu adalah beda. Tapi kalau yang diinginkan oleh si penanya, dia habis sholat lima waktu. Dia ingin meminta kepada Allah Dia lakukan sekali-sekali bukan mengat karena sunahnya Dia mau meminta kepada Allah Tidak apa-apa, boleh Tidak Mengapa Dibolehkan hal tersebut Wallahu a'lam Ini ada dua pertanyaan mirip Jika orang yang dulu kafir kemudian bertobat masuk Islam, apakah sekolah, yayasan untuk orang kafir menjadi dosa jariannya, atau dia sudah diampuni, orangnya sudah meninggal? Iya, jika dia sudah bertobat, tentunya diampuni. Karena Nabi SAW bersabda At-ta'ib minad dhambi Kaman la Orang yang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak punya dosa Seperti orang yang tidak punya dosa Dan ada dalil lagi yang paling bagus Dalam masalah ini Terkait dengan kisah Islamnya Amr Ibn Al-Asr Belum masuk Islam dan punya kisah. Belum selalu menghindar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan keluar dari Mekah karena tidak mau masuk Islam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah di Madinah, dia kembali ke Mekah dan dia putuskan untuk masuk Islam. Ketemu dengan Khalid Ibnul Walid di jalanan dan dua, mereka berdua sama-sama masuk Islam. Khalid bin Walid ke Nabi SAW dan dia bayat Nabi Wasallam untuk taat dan dengar. Adapun dia ketika mau dibayat untuk masuk Islam, dia bilang dengan syarat semua sebelumnya dihapus. Kata Nabi SAW, ala Ta'ala ya amar al islam yahdumu Tidakkah kamu tahu, wahai Amar, Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Jadi semua sebelumnya itu hancur gugur dengan keislaman. Dengan keislaman itu wallahu a'lam. Apakah boleh berkurban di dua tempat berbeda? Seratus tempat boleh. Kalau ada yang mau berkurban di seratus tempat yang berbeda, boleh. Berkurban dah harus di tempat yang sama. Berkurban tidak harus di tempat yang sama. Yang harus ambil dari miskin tempat itu, dari kaya tempat itu, kemudian kembali ke miskin tempat itu, itu zakat. Itu zakat, bukan kurban. Kalau zakat memang Nabi SAW katakan, tu min ihim wa ila ihim. "Diambil dari orang kaya tempat itu dan dikembalikan ke orang miskin tempat itu." Boleh ke tempat lain kalau di sini sudah terpenuhi. Itu kalau zakat, kalau kurban bebas. Dimanapun tempatnya boleh, kita berkurban. Kalau daerah sana mahal, kita mau kurban di tempat lain yang lebih murah, yang mampu kita lakukan kurban itu boleh. Boleh kita kirim ke tempat itu untuk berkurban, itu wallahu alam. Apaan Ustaz? Ana selalu berdoa sebelum tidur. Namun kodar Allah, Ana sering mimpi adik Ana dan berkata perutnya sakit. <tuh> ternyata, dan ternyata, dua saudari Ana juga mimpi melihat adik Ana dan berkata sakit perut. Terakhir mimpi anak adik anak bilang itu yang kasih sakit saya itu yang kasih sakit apakah bisa dipercaya Ustadz eh, jangan jangan sampai itu adu domba kita dengan orang itu sebentar kita pergi bunuh itu orang karena buat sakit perut adik kita yeah. ini jangan sampai ada permainan seton di situ. Iya, ada permainan seton di situ. Kita tidak bisa bermain-main dalam hal tersebut untuk menuduh orang. Kecuali memang ada bukti yang nyata. Iya, ada bukti yang nyata. Kalau dia disihir oleh si Fulan sehingga sakit perutnya tadinya, itu Allah alam. Itu terkait dengan orang lain tidak bisa langsung seperti itu. Adakah dalil larangan menggunakan masker saat sholat? Iya. Perempuan yang pakai cadar, wajib dia buka cadarnya kalau sholat. Apalagi laki-laki. Iya kan? Nabi SAW bersabda, umirtu, dalam hadis Ibn Abbas, umirtu an asjuda ala sabati ya Saya diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota sujud. Al-jabahah. Fasyaro ila amfi. Satu. Beliau katakan jidat dan beliau tunjuk hidungnya. Beliau tunjuk hidungnya. Jidat dan beliau tunjuk hidungnya. Artinya hidung ini harus menyentuh tempat sujud. Harus menyentuh tempat sujud. Kemudian beliau sebutkan ke yang berikutnya. Liadan. Dua telapak tangan. Rukbatan. Dua lutut watrofil kodamain dan ujung kedua kaki jari jarinya. Ini diperintahkan. Artinya kalau itu diperintahkan kita dilarang menghalangi tersebut, menghalangi yang diperintahkan untuk kena lantai atau tempat sujud. Dan bagaimana penggunaannya dalam sholat? mengingat kondisi saat ini sudah aman dan sudah ada pembolehan izin, pembolehan atau izin dari pemerintah untuk tidak lagi menggunakannya. Ya sudah, hukum kan tergantung ilahnya. Kita memang kan dari awal sudah berkeyakinan tidak ada penyakit menular. Cuma jangan sampai saudara kita menganggap bahwa kita ter, dia tertular dari kita atau kita sebentar sakit akan berkeyakinan bahwa kita sakit karena dia, maka kita tutup. Pada dasarnya tidak ada penyakit menular. La adwa kata Nabi, tidak ada penularan. Tapi kenapa kita suruh lakukan firol maj firro minal majdum, minal asad, lari dari penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa? Supaya kamu tidak berkeyakinan Sebentar kamu sakit langsung berkeyakinan Saya sakit karena dia Padahal kamu sakit karena Allah karena itu yang pertama siapa yang kasih sakit. Kan begitu. Iya. Artinya kalau itu sudah hilang. Hilang. Kita kembali ke asal. Kita kembali ke asal. Itu wallahu a'lamu. Allah oh, subhanahu wa ta'ala. Tadinya kita takdirnya ini. Tapi kita meminta kepada Allah untuk dihindarkan. Allah kabulkan permintaan kita itu akhirnya dihindarkan. Dihindarkan ini kepada takdir memang sudah ditulis. Hal hambaku ini akan ditimpa oleh ini. Tapi kalau dia berdoa akan terhindar dan akan ke sini. Itu juga takdir. Itu juga takdir. Karena doa itu adalah takdir juga. Kita berdoa itu juga sudah takdir. Bagaimana jika ada ikhwah yang per, ada ikhwah yang jarang pergi kajian karena alasan ingin bersama istri dan anaknya di rumah dan alasannya juga karena banyak ikhwah sudah dari kajian masih gibah dan dosa lainnya jazal khairan. Iya. Pertama terkait dengan pernyataan awal ingin bersama istri dan anak Iya, ketahuilah istri dan anak kita tidak bawa ke kuburan. Yang kita bawa ke kuburan kita datang ke kata alim. Karena datang belajar itu ibadah. Kita menghambakan diri kepada Allah dengan melakukannya. Bahkan itu kita dianggap orang berjihad sampai kembali. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar untuk belajar, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Bahkan Ibnul Al-Qayyim rahimallahu taala beliau sebutkan di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah Jihad ada dua, ada bi as ada jihad dengan pedang dan ada jihad bil hujjah wal bayan, ada jihad dengan hujjah dan beliau katakan jihad dengan hujjah belajar dan mengajarkan agama lebih utama daripada berjihad dengan pedang lebih utama dengan daripada berjihad dengan pedang. Salah kalau kita berpikir seperti itu. Belajar itu ibadah. Kita tidak bisa bersama istri kita sampai ke akhirat kalau kita tidak belajar. Dengan belajarlah keluarga kita akan bahagia. Dunia akhirat dengan belajarlah semua permasalahan kita dalam rumah tangga akan bisa diuraikan, akan ada jalan keluarnya. Karena dengan belajar kita akan bertakwa kepada Allah, dan kalau kita bertakwa maka kita akan diberikan jalan keluar terhadap semua kesusahan kita. Ini tidak bisa kita dapatkan hanya di rumah saja. Makanya, yang berkata seperti ini: "Ini subhat seton, bermain-main kepada seorang. Tak boleh alasan duniawi, kita tinggalkan akhirat. Salah, enggak? Tak belajar, iya. Salah, Nggak boleh seperti itu. Iya, banyak kasus, banyak kisah." Disebutkan dari Nabi kita Muhammad SAW bagaimana belum membela orang yang belajar. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ini saudaraku cuma datang belajar, saya bekerja di rumah. Kata Nabi, kamu diberi beri rezeki karena dia. Kamu diberi rezeki karena dia. Ada tiga orang datang ke masjid, satu orang masuk masjid duduk di depan. Satu orang masuk masjid Duduk di belakang Tapi mas padahal masih banyak kosong depan Tapi dia duduk di belakang Seperti kita sekarang ini Iya Tapi saya tahu alasannya AC ya hmm. Tapi ini, ini, ini kisah Datang tiga orang ke masjid Nabi SAW Satunya masuk masjid Cari tempat kosong dia isi yang satunya masuk masjid Malu. Duduk di belakang. Yang satunya lagi datang masjid, dia lihat ada taklim, pergi. Tidak masuk masjid. Bahaya ini ini bahaya sebentar. Jangan kita jadi orang yang seperti itu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tiga orang tadi. Fa'amal awal fataqaddam fataqaddam Allahu lah. Adapun yang pertama dia maju ke depan maka Allah maju kepadanya. Wa amma thani Allahu alaih. Adapun yang kedua dia malu-malu Allah malu-malu juga kepadanya. Wa ammatsalith fa'arada allahu alaih. Adapun yang ketiga dia berpaling Allah berpaling kepadanya. Ini hati-hati ini yang satu. Kalau kita berpaling gara-gara seperti itu Allah akan berpaling kepada kita Dan kalau Allah berpaling dari kita Siapa yang bisa membantu Siapa yang bisa membuat kita bahagia bersama anak istri Kalau Allah tidak Bantu Ini sangat bahaya Menyedihkan kalau ada orang begini Iya Ada pun pernyataan kedua Alasannya juga karena banyak ikhwah Dari kajian masih gibah dan dosa Kita tidak ada yang maksum semua orang seperti itu. Tidak ada dia, ada seorang pun dari kita yang masuk dari dosa. Bukan berarti kita datang belajar, oh sudah bebas dari gibah, sudah bebas dari namimah, sudah bebas dari dosa. Tidak, tidak. Bahkan kata Nabi saw, laulam tudnibu bikum. Kalau kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan habiskan kalian. Kemudian setelah itu Allah akan mendatangkan lagi golongan yang berbuat dosa dan Allah ampuni mereka karena istighfarnya mereka. Inilah gunanya kita ke majelis. Karena dengan bermajelis dosa kita itu akan diampuni. Kan begitu mukmin. Lihat dia yang dikatakan oleh Handalah. Dia datang kepada Rasulullah dan dia bilang, "Napa kau Handalah ya Rasulullah? Handalah munafik." Wahai Rasulullah. Kenapa itu? Dia katakan, ya Rasulullah kalau saya berada di majelis. Masya Allah. Tapi kalau saya, saya kembali keluar. Saya kembali lagi. Seperti sebelumnya. Nabi bilang, kalian sudah jumpa itu. Itulah cirinya beriman. Ciri orang beriman itu. Ketika dia taat, dia senang. Tapi ketika dia dosa, dia gelisah. Dia gelisah. Bukan yang merasa aman. Terus ini kan per orang, ndak semua juga seperti itu. Jangan sampai karena akhlak sebagian orang kita haramkan diri kita dari kebaikan. Salah seperti itu. Sudah kita datang taklim saja, terus nggak usah kita giba. Karena itu terjadi, kita tinggalkan di masa Rasulullah SAW. Ada munafik. Apakah para sahabat meninggalkan untuk bermajelis? Tidak. Nah. Ingat, kita lebih butuh pada ilmu dibandingkan kebutuhan kita kepada istri kita. Nah, istri kita kita butuh berapa kali dalam sehari? Kita datangi ranjangnya. Berapa? Yang paling kuat berapa kali dalam sehari? Hmm, empat, <laughs> bapak terus terang sekali ya, Iya, <laughs> ini ini dalam sehari kata bapak empat pengalaman pribadi beliau, ilmu Pak. berapa kali kita butuh dalam sehari, sepanjang napas, selama kita mau bernapas Begitulah kita butuh pada ilmu. Begitu kita butuh pada ilmu. Beda. Keluarga anak. Yang sampai. Masya Allah. Gara-gara. Istri mau bersama. Anak. Bawa istri anaknya ke majelis salim. Orang-orang terdahulu dia bawa anaknya ke ta'lim. Bawa. Kalau kita tidak bisa ajar apalagi kalau kita tidak bisa ajar istri angkut dia ke masjid. Karena haknya istri diajarkan ilmu kepadanya. Kalau kita tidak bisa mengajar, haknya kita bawa ke masjid supaya dia belajar ke orang yang bisa mengajar. Kepada orang yang biasa mengajar. Apalagi kalau kita di rumah juga tidak didengar. Sama Jeki. Kita tong gitu tonji. Ini kalau orang lain kasih tahu, dia mau mendengar, bawa ke masjid. Jangan alasan keluarga kita tidak ke masjid. Ini salah besar. Pergi lagi salahkan orang dia tidak bermajelis. Itu karena kemalahanmu bodoh. Bilang begitu saja. Iya, karena malas itu. Karena malas. Buat-buat alasan. Buat-buat alasan. Iya, ini, wallahu alam Mohon maaf saya marah-marah terlalu panjang lebar ini yang terakhir sampai terbongkar bahwa ada yang kebutuhannya empat kali. Alhamdulillah, baik kita cukupkan.